bikin kalian bisa jauh banget gitu. Terus terjadi belakang kalian gimana sama gimana? Apa ya, game pertama sebenarnya juga udah tertekan, kita udah apa, kita juga mencoba apa mendekati poin di 14-12, tapi abis itu jauh lagi, dan set kedua juga jauh banget ya kita, tapi walaupun poinnya jauh kita juga berusaha sebaik mungkin, tapi apa belum bisa memenangkan pertandingan, tapi kita akan belajar lebih dalam lagi. Posisi 012 itu apa sih yang terjadi, karena kalian blank atau karena Korea rasa bagus? Ya mungkin dari tekanan ya, tekanan Korea juga cukup bagus. Terus kita juga hari ini benar-benar buruk sekali sih mainnya. Apa ada pengaruh dari kondisi juga tuh bang? Kalau tadi saya ngerasa kondisi saya ya 70-80, jadi ya biasanya juga segitu masih bisa bermain dengan bagus, tapi hari ini ngerasa ya kayak gimana, kurang enak aja. Jadi ini di terlepas dari mainnya hari ini di 7-50 Singapura kemarin, kan quarter final di sini super seribu quarter final. Target maksudnya untuk kalian berdua kan memang menjadi targetnya untuk setidaknya menembus quarter final di turnamen besar. Ya kita maunya apa menembus terus dengan apa juara, maunya sih juara kan, apalagi kita kan juga udah pernah juara di Super 500, kita juga pengen apa, kita punya motivasi buat naik, jadi tapi ya tapi belum dikasih mau gimana lagi, kita juga mau maunya sih berusaha terus. Thank you buat apa sebenarnya.